Hubungan Sarwenda dan Betran Peto, kasih sayang tanpa batas. Sarwenda dan Betran Peto memiliki hubungan yang begitu dekat dan harmonis sejak Betran diangkat menjadi anak oleh Sarwenda dan suaminya, Ruben Onsu, pada tahun 2019. Momen adopsi ini terjadi setelah Betran menarik perhatian publik melalui video viral saat ia menyanyikan lagu Titip Rindu Buat Ayah, Ruben dan Sarwenda yang terkesan dengan suara serta kepribadian Betran, memutuskan untuk merangkulnya ke dalam keluarga mereka. Peran Sarwenda sebagai ibu. Sebagai ibu angkat, Sarwenda menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tidak kalah dengan yang ia berikan kepada anak-anak kandungnya, Talia dan Tania. Sarwenda selalu memastikan Betran merasa diterima dan dicintai dalam keluarga. Ia sering terlihat memberikan dukungan moral dan nasihat kepada Betran, terutama dalam hal karirnya di dunia hiburan yang semakin menanjak. Momen kebersamaan mereka seringkali dibagikan di media sosial dan acara televisi, menunjukkan kedekatan yang luar biasa antara ibu dan anak ini.